Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan kedatangan rombongan Kantor Kementerian Agama Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah guna silaturahmi serta menambah wawasan aparatur sipil negara lingkup Kementerian Agama Barito Timur. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Saribudi, didampingi Kasubag TU Harmainor serta Ketua dan Anggota Pokjawas Kemenag Balangan pada Kamis 17 Februari 2022 di Aula Asyura Kemenag Balangan. Haji Saribudin mengharapkan dengan kedatangan ini terjalin sinergitas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan baik dari segi administrasi maupun lainnya. Haji Saribudin menjelaskan kedatangan ini pihaknya juga meminta masukan agar sesuatu yang kurang ataupun ilmu yang belum ada di Kemenag Balangan bisa didapat dan dilaksanakan. Alhamdulillah dengan kedatangan ini kami minta masukan pada saudara kami yang berada di Barito Timur. Mudah-mudahan masukan-masukan itu dapat membangun, dapat menyemangati, dapat menyempurnakan hal-hal yang kurang pas di Kementerian Agama Kabupaten Balangan ini. Ini kami mohon nantinya untuk dapat memberikan masukan-masukan yang berharga untuk kemana kami yang ada di Kabupaten Balangan. Dan alhamdulillah kami luar biasa ini, luar biasa gembira kedatangan ini, dan ini sekaligus pertanda bahwa kita ini adalah satu kementerian walaupun berbeda kabupaten dan berbeda provinsi. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Barito Timur, Haji Abdul Majid Rahimi, berterima kasih kepada Kemenag Balangan telah menerima rombongan untuk menambah wawasan ASN dalam pelaksanaan tugas berkaitan administrasi, regulasi, dan lainnya. Tujuan kami silaturahmi ke Kabupaten Balangan ini adalah untuk menambah wawasan atau pengetahuan kami ASN kami Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas. Mungkin di kabupaten kami masih ada kurang-kurang yang berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan tata persuratan, berkaitan dengan regulasi dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya ke sini mungkin akan menambah wawasan kami kaitan dengan regulasi, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Ya. Ini berapa orang, Pak, yang mengikuti kegiatan ini, Pak? Yang mengikuti kegiatan ini kurang lebih 30 orang. Hmm. Ada Ketua Pokjawas, ada Kasubag TU, ada Kasih Pendis, kemudian ada pengawas pendidikan madrasah, pengawas BAI, kemudian ada pengawas pendidikan agama Kristen, dan juga ada pengawas pendidikan agama Katolik. Dari Aula Asyura Kantor Kemenag Balangan, Tim Liputan Humas Kemenag Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, mewartakan.